Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Seorang kudus yang besar dalam gereja pernah mengatakan, "Love until it hurts." Cintailah sampai itu menyakitkan. Dan ketika itu menyakitkan, tetaplah berpegang pada cinta itu. Sebab ketika engkau tetap mencintai, rasa sakit akan hilang. Yang tetap tinggal adalah cinta itu sendiri. Demikianlah para kudus mengajarkan kepada kita bagaimana cinta itu sebenarnya diterjemahkan. Hanya dengan mencintai, kita tahu apa itu cinta dan bagaimana rasanya mengasihi dan dikasihi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta salib suci, di mana kayu yang saban hari menjadi palang penghinaan, tempat di mana orang-orang berdosa dan penjahat digantung dan dihukum mati karena kedosaan mereka, karena kejahatan mereka. Hari ini kayu itu menjadi kudus sebab di atas palang penghinaan itu hadir dan mati si orang putra Allah. Darahnya yang kudus menguduskan penghinaan, darahnya yang mulia menyucikan semua pengorbanan dan mengembalikan penghinaan menjadi berkat untuk kita semua. Devosi ini bermula sejak awal abad ketiga, di mana jemaat Kristiani mulai menghormati dan menghargai kayu salib itu sendiri. Kayu itu menjadi mulia karena di atas kayu itulah terpaku Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, kembali kita kembali ke sejarah di mana ketika Kaisar Konstantinus dan ibunya bersiap-siap untuk menerima gempuran dari saudaranya dari Kekaisaran Romawi Timur, pada malam hari ia melihat sebuah tanda besar di langit dan tanda itu berbentuk salib dan ada tertulis begini, "Dalam tanda ini engkau akan menang." Dan Kaisar Konstantinus pun memerintahkan untuk di setiap gada besi, setiap bendera pasukan Romawi diberi atau digambar dengan tanda salib. Dan mujizat terjadi, pasukan musuh lari terbirit-birit dan tenggelam dalam sungai Tiber. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, keagamaan kita, iman kita pada Kristus membawa kita pada suatu kebanggaan tersendiri. Namun kebanggaan itu haruslah dilewati dengan jalan salib. Salib bukan sebuah tanda penghinaan, namun dari saliblah kita menikmati dan mengecap kemenangan. Orang katakan perjalanan hidup kita bukan berakhir pada salib, namun dari salib kita bisa bernyanyi haleluya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita menghargai pengorbanan cinta Tuhan. Cinta yang diterjemahkan walaupun itu menyakitkan, diterjemahkan dalam sengsara dan dalam pemberian diri yang utuh demi keselamatan kita. Di atas kayu penghinaan, di atas kayu saliblah semua kebencian, dendam dilebur menjadi cinta yang begitu besar. Semua kebencian yang telah terpendam beribu-ribu tahun, semua janji yang telah terberi beribu-ribu tahun, hari ini digenapi oleh darah Sang Putra di atas palang penghinaan. Sambil merayakan pesta yang besar ini, mari kita berusaha mencintai Allah yang telah mengasihi kita. Mari kita berusaha untuk berkorban, memberikan diri kita demi kebaikan dan kemajuan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Semoga Tuhan memberkati kita.